Di Beirut, selatan Beirut ada satu kawasan yang dinamakan Dahiyah. Kawasan itu adalah kawasan yang diduduki oleh orang-orang Syiah sahaja. Jadi doktrin ini, doktrin Dahiyah ini, ataupun dalam bahasa ini Dahiyah doktrin, dia bertujuan untuk menyusahkan, membedil, menyusahkan dan mencederakan rakyat Syiah itu sendiri supaya mereka akan memberontak, mencuba mengeluarkan Hezbollah. You faham tak? So they are trying to make it difficult for the Shiites over there so that they themselves will uprise, stand against their leadership iaitu Hezbollah dan minta dia untuk berhentikan apa-apa yang dibuat sekarang lah. So pihak Israel dia punya doktrinnya adalah doktrin Dahiyah yang bertujuan khusus kepada pihak Syiah saja. Yang saya nak tekankan lagi satu lagi sekali ini, Israel telah saya katakan tadi sudah 6 kali melanda Lebanon. Dia dah cuba banyak jenis permutation. Sebelum tahun pada tahun 70-an, tindakannya adalah hanya membedil daripada pihak daripada Israel masuk ke Lebanon. Tahun 78 dia masuk selatan Lebanon, dia cuba bedil sana. Tahun 82 dia masuk sampai ke Beirut, mengusir keluar PLO. Lepas tu dia menyediakan satu proksi yang dikatakan South Lebanon Army yang duduk di selatan Lebanon dan mengawal keadaan di sana, occupying the southern part. Tahun 2006, membedil besar-besaran pakai aerial bedil ke atas Lebanon, kawasan-kawasan ke apa ni, Hezbollah dan sebagainya. Jadi dia dah cuba semua ni, dia tahu sekarang kalau dia masuk dengan tentera bala tentera dia ke Lebanon, memang akan mengundang masalah bagi dia. Sebab rakyat dia pun dah tidak mahu tentera dia masuk ke negara lain. So, dia punya target sekarang is very limited. Bantai Hezbollah saja tapi gunakan doktrin apa ni, Dahiyah, dengan inilah dengan cara ini.